originalnya ya lebih ke yang gue fokusin sih lagi lebih ke nyanyi. Gue tahu dulu apa yang mau gue tulis, ceritanya apa, terus gue ngumpulin emosinya baru gue nulis lirik kayak gitu. Enggak sih, kalau itu udah nggak jadi pilihan, itu udah ada setiap hari. Oke. Okay. Apa sih alasannya? I'm on my way, my way. I don't know where I'm going, but I'm happier today. Gangga. Oke, okay, jadi ini namanya program 5. Jadi gitu, gue akan nanya-nanya beberapa hal tentang lo ya. Oke. Okay. 5 hal tentang lo yang harus orang tahu. 5 hal tentang lo harus orang tahu. Tentang gue apa ya? Fun fact atau gimana nih? Iya, yeah, boleh. Fun fact, gue, aduh apa ya? Gue orangnya suka dibilang ngegas. Oke, okay, berarti ngomong. Oke, okay, 2. Terus 2, emang agak emosian sih. Ketiga, yeah. Gue sebenernya takut banget naik pesawat dari dulu. Terus keempat mungkin apa ya? Gue dulu kalau makan cepet gitu, suka cepet kalau makan. Terus kelima apa ya? Gue suka telat sih sebenernya, ngaret. Oke, tadi lo bilang lo takut naik pesawat. Cara lo sendiri menghilangkan rasa takut lo kayak gimana sih? Rasa takut gue? Maksudnya, cara lo menghilangkan rasa takut lo terhadap sesuatu. Kayak naik pesawat gimana? Ya, naik pesawat. Gue kalau naik pesawat nih, gue rasa takut tuh kayak gue minum obat tidur aja, terus gue tidur di pesawat. Oke. Saat ini kan lo dikenal sebagai seorang influencer, bahkan penyanyi atau selebgram juga. Tapi lo sebenarnya pengennya dikenal sebagai apa sih? Dikenalnya ya lebih ke yang gue fokusin sih lagi lebih ke nyanyi. Oke, lo juga kemarin sempet keluarin lagu Blue Jean yang sekarang udah hits dan banyak didengar orang-orang. 5 hal tentang lagu Blue Jeans dari versi lo. Blue Jeans ya. Blue Jeans menurut gue lagunya apa ya, Blue Jeans ya. Blue Jeans ya penuh perjuangan bikinnya. Okay. Terus ya Blue Jeans buat gue lagu galau, pasti galau banget buat gue waktu itu. Terus kayak ketiga Blue Jeans buat gue itu apa ya, banyak banget lagi 5 ya. Blue Jeans buat gue ya satu lagu yang menurut gue lak gue lah, di lagu itu lagu yang lak buat gue. Terus keempat Blue Jeans adalah cerita asli dari kisah yang gue alamin. Terus kelima Blue Jeans adalah sesungguhnya bukan beneran Blue Jeans barangnya, jadi itu cuma metafor. Oke, okay, lo kan banyak mengambil kisah lagu dari cerita pribadi lo. Hmm. Tapi pernah nggak sih kayak kepikiran buat bikin lagu dari kisah orang lain? Kepikiran sih pernah, tapi belum kesampaian aja, belum bikin aja. Cara lo brainstorming lagu kayak gimana sih? Brainstorming lagu, cara gue bikin lagu mungkin ya. Paling gitu sih, gue tahu dulu apa yang mau gue tulis, ceritanya apa. Terus gue ngumpulin emosinya, baru gue nulis lirik kayak gitu. Oke, gue sambil ambil gitarnya ya. Okay. Kayaknya tadi tidak nyaman. Nih, kalau ada pertanyaan lagi, biasanya kalau lo lagi santai, ngapain aja sih? Kalau lagi santai, gue tuh biasanya ya nulis-nulis. Terus ya pokoknya nulis lagu, nonton. Terus banyak hal sih. Terus gue suka kadang-kadang nonton sambil nyemil KFC. Oke. Okay. Dan katanya lo lagi suka menu baru KFC yang ini ya? Iya, bener banget. Itu apa sih? Ini tuh cream puff dari KFC. Ini tuh pastry gitu. Terus rasa renyah dengan feeling krim lembut, rasa vanila. Cocok banget buat kalian yang lagi apa ya, butuh mood booster gitu. Karena ini menu baru dari KFC nih, teman-teman. Terus sekarang kalian semua udah bisa coba ini, beli di 120 gerai KFC yang ada di Jakarta. Boleh kali dicobain dulu. Ini dia. Nah, ini dia. Langsung gue makan kali ya. Enak banget. Benar enak. Aku juga mau minum. Sorry. Thank you. Sambil gue tanya-tanya lagi ya. Oke. Okay. Ini gak apa-apa sambil makan? Boleh dong. Oke. Okay. Dalam dunia musik nih, Gangga itu juga dengerinnya lagu-lagu apa aja sih biasanya? Banyak sih, dengerin banyak musik kayak lagu, ya banyak kayak Chet Baker, terus
apa namanya, banyak jazz juga, terus kayak blues, kayak musik-musik sekarang juga R&B, hip-hop juga, karena suka denger. Oke, 5 musisi yang paling lo suka, mungkin dalam dan luar negeri. Dalam negeri gue suka Krisha. Indo ya, terus kalau luar tuh Lumiere. Oke. Okay. Terus gue suka Beatles. Terus gue suka banyak sih, Bruno Major gue suka. Oke. Okay. Justin. Justin Bieber. Oke. Okay. Nah sekarang nih 5 playlist lagu yang sering lo dengerin. Lagu yang sering gue dengerin? Iya, 5 aja. Cuma ya, sekarang akhir-akhir ini ya. Iya. Yeah. Gue lagi sering dengerin lagu Rex. Okay. Sama judulnya nggak usah kan? Boleh, judulnya juga. Sama judulnya. Gue lagi sering dengerin Rex yang apa namanya, Song About Being Sad itu masih sering gue dengerin sampai sekarang. Terus Eloise, Subside, gue dengerin. Terus lagu hip-hop gue suka dengerin Drake. Banyak sih kalau Drake, masih gue dengerin semuanya. Redemption, terus Bruno Major masih dengerin juga sekarang. Sama satu lagi apa namanya, Adam Song, itu dari Stephen Day. Dari 5 ini lo gak nyebutin Blue Jeans ya? Enggak sih, kalau itu udah gak jadi pilihan, itu udah ada setiap hari. Oke. Okay. Apa sih alasannya? Kalau ada kesempatan nih lo kolaborasi dengan penyanyi Indonesia, harapan lo bisa nyanyi bareng siapa? Penyanyi yang masih ada apa yang terserah? Mungkin yang masih ada sekarang gitu, biar kayak penyanyi impian gue bisa duet sama siapa gitu. Indonesia ya? Yang cocok sama lo suaranya. Gue pengen banget duet sama cewek Indonesia, Niki. Oke. Okay. Niki. Kenapa Niki? Karena gue suka banget suaranya, terus gue suka lagu-lagunya, gue suka kayak lagunya, songwritingnya gue suka, liriknya. Oke. Okay. Masuk ke pilihan A atau B ya. Minum dulu. Siap. Nyanyiin lagu sendiri tapi nggak terkenal, atau terkenal dengan menyanyikan lagu orang lain? Ya lagu sendiri lah. Kenapa? Karena ya punya kepuasan sendiri, karena itu lagu sendiri gitu loh, kayak ada pride sendiri gitu. Meskipun nggak terkenal ya? Meskipun nggak terkenal, tapi main lagu sendiri. Oke, okay, lagu balad atau lagu upbeat? Balad. Why? Karena gue anaknya suka lagu yang, sebenarnya ya sesungguhnya gue suka lagu yang sendu-sendu, santai-santai, terus kayak balad aja sih. Promo lagu lewat TikTok atau lewat Instagram? Untuk sekarang karena TikTok lagi rame, TikTok. Tapi lo pernah promoin lagu lewat TikTok gak sih? Enggak. Waktu itu Instagram. Yang baru ini, yang Journey ini sempat bikin kayak, apa ya, kayak gue bikin konten aja sih. Cuman yang Blue Jeans itu kayak di Instagram, tapi gak tahu ramenya di TikTok. Oke. Okay. Nulis lagu romantis tentang pacar atau patah hati tentang mantan? Patah hati tentang mantan. Kenapa? Karena menurut gue lagu patah hati itu sampai kapanpun akan enak didengar, akan apa ya, orang bisa nangis berkali-kali gitu denger lagu, kalau dengerin sakit hati yang sama gitu, kayak gitu sih. Hangout sama temen atau ngedate bareng pacar? Hangout sama temen sih. Yakin? Karena yang belum ada pacar. Oh, ada sih pacar. Oke, okay, emang tipenya Gangga kayak gimana sih? Mungkin ada followers-followers yang... Tipe pacarnya? Tipe pacarnya yang... nggak tahu, ribet lah, terus yang apa ya, yang baik, yang pengertian aja, kayak gitu sih, paling nggak ribet. Oke, okay, thank you Ga, semoga lo sukses terus. Amin. Dan karya-karya lo juga lebih banyak lagi didengarkan oleh orang-orang ya. Amin. See you. Thank you, see you. Thank you yang udah nonton, jangan lupa share, like, komen, subscribe semuanya. Kedua, gua bagian apanya? Pencet subscribe. Oh iya, subscribe, lonceng semua. Kuy, shit.